Kerajaan Pulau Pinang merancang untuk meneroka bidang penternakan tiram bagi menjana pendapatan baharu untuk para nelayan dan masyarakat setempat di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani serta Pembangunan Luar Bandar Pulau Pinang, Dr. Afif Bahardin berkata, industri penternakan tiram berpotensi untuk dibangunkan di negeri itu kerana mempunyai kawasan laut dan muara yang bersih. Market atau pasaran Malaysia masih lagi tidak mencukupi. Bekalan yang dihasilkan tidak dapat memenuhi keperluan dan permintaan yang ada dalam negara. Ini juga saya ingat adalah satu kaedah mungkin yang kita boleh perkenalkan kepada komuniti, terutamanya komuniti nelayan yang ada di seluruh negeri Pulau Pinang, untuk melihat kepada bagaimana mereka boleh mendapat pendapatan tambahan dan mungkin satu masa nanti menjadi pendapatan utama, berbanding dengan masih lagi bergantung kepada risiko dan juga pasaran hasil tangkapan ikan di laut secara terbuka. Afif berkata, buat masa ini hanya ada satu pusat penternakan tiram di Pulau Betung dan beliau melihat industri ini boleh dikembangkan berikutan permintaannya semakin tinggi. Afif berkata bekalan tiram untuk pasaran negara ini masih belum mencukupi. Katanya lebih 68% bekalan tiram diimport dari luar negara, manakala hanya 14% tiram dibekalkan oleh penternak tempatan. Justru sudah tiba masanya Pulau Pinang untuk meneroka satu lagi industri yang boleh membantu menjana pendapatan negeri mahupun nelayan. Beliau percaya Pusat Kajian Samudra dan Pantai Universiti Sains Malaysia mempunyai kepakaran mencukupi untuk membekalkan benih tiram terbaik untuk para penternak.